Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau sedikit cerita. Ceritanya, ini aku pulang kerja sekitar jam 5 sore, jam 5 sore lebih 10 menit. Ini aku berada di Tisan Sejang atau pasar murah yang ada di Taichung. Karena ini udah sore, sebagian tokonya udah tutup. Ini jualan ayam goreng juga ada. Perawatan kecantikan juga ada, salon rambut juga ada. Nah, di sini baju anak-anak cuma 69 inti. Khusus anak-anak. Jual mainan. Nah, mulai dari sini nih jualan baju. Ini jualan sandal. Kita belok ke kiri ya. Sini udah jualan baju-baju 50 inti. Di kawasan ini semua jualan baju semua. Jualan buah. Jualan sandal. Di sini juga ada perawatan. Cuma 100 inti baju-baju. Jualan tas. Ada jualan sandal. Nah, sekarang ini aku masuk ke toko baju. Nah, ini baju-bajunya ya. Ini serba 100 inti. Celana panjang, pendek, kaos apa celana pendek juga ada. Ini cuma 100 inti. Barang-barangnya bagus. Ini celana gandul cuma 100 inti. Bagus juga warnanya, macam-macam warnanya. Nah, ini celana pendek. Aku mau mencari celana buat kerja. Ini aku mau cari celana warna hijau sama apa ya. Di sini banyak warnanya, macam-macam warnanya. Ini lagi pilih-pilih mau yang gimana warnanya. Sini kaos-kaos cuma 100 inti. Murah-murah banget di sini, rame banget. Di sini tuh biasanya dikunjungin sama mbak-mbak TKW kalau pas liburan tuh. Di sini tuh sering banget dikunjungin mbak-mbak TKW pas liburan atau sama kakek atau neneknya gitu main ke sini, mesti beli baju di sini juga. Karena di sini tuh murah banget bajunya tuh. Macam-macam celana pendek.
pokoknya semua barang tuh, baju tuh seratusan, cuma seratusan. Sekarang ini aku dapat dua celana warna hijau sama warna hitam. Ini buat kerja kan nyantai. Biasanya sih kalau aku pulang kerja tuh mesti mampir ke sini gitu. Apa satu bulan sekali atau satu bulan dua kali mesti ke sini ke toko ini. Karena murah-murah banget. Tambah apalagi barang-barangnya tuh bagus gitu loh. Banyak pilihannya, bagus juga dan nyaman dipakai. Murah lagi. Nah, setelah aku membeli dua potong celana tadi, sekarang aku mau pulang karena sudah jam 6 lebih. Nah, sekarang ini toko-tokonya udah siap-siap mau ditutup. Dan makasih teman-teman udah melihat video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Tapi di sini masih ada juga yang masih jualan. Nunggu agak malam dikit baru ditutup.